Kelebihan di sini memang satu ya, bersih ya, tertata, teratur. Jadi buat para pejalan kaki di sini tuh sudah dapat dipastikan aman dan nyaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di Singapura. Tadinya mau sholat subuh di Masjid Angulia, tapi ternyata sedang diperbaiki. 3 tahun lalu sih masih belum ya. Nah, ini di belakang saya ini sedang diperbaiki. Nah, bisa kita lihat kayaknya ini semakin besar. Ya, walaupun Masjid Angulia sedang diperbaiki, tapi ada tempat sholat sementara, jadi alhamdulillah saya bisa menunaikan ya di sekitar Masjid Angulia ya. Nah, teman-teman, seperti ini kondisi pagi hari setelah saya sholat subuh. Ini sekitar jam 5 lebih 10 menitan ya di Serangoon Road. Masih tampak sepi ya, walaupun ada yang jalan ya, lalu lalang 1-2 orang. Di sini sebenarnya tidak ada yang istimewa ya. Banyak toko-toko di sekitar sini, hanya saja memang trotoarnya rapi dan bersih ya di sekitar sini. Nah, habis dari Serangoon Road, saya berencana akan caki di sekitar Syed Alwi Road. Kebetulan dekat dengan jalan ini ya. Oke, ini di sekitar Syed Alwi Road. Di Syed Alwi Road ini ada satu pusat perbelanjaan yang cukup menarik karena buka selama 24 jam, namanya Mustafa Center. Menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari ya. Kemudian juga barang elektronik dan tentunya seperti cemilan-cemilan. Nah, ini adalah Mustafa Center nih. Ini buka selama 24 jam ya, teman-teman. Ini trotoarnya ya. Cukup bersih ya, teratur. Penampakan trotoarnya bisa dilihat teman-teman ya, bersih, teratur. Jadi kalau teman-teman jaki di sini nih ya, aman dan nyaman. Ini saya sudah berada di penghujung Syed Alwi Road. Di sini terlihat ya bangunan tua. Asik nih buat jaki pagi hari di sini ya, teman-teman. Pagi hari di sekitar sini udaranya masih cukup bersih ya. Tapi kalau siang, wow, lumayan ramai nih lalu lalang kendaraan. Jadi mungkin agak berbeda dengan pagi hari nantinya. Nah, saya agak maju. Bisa dilihat di sini banyak deretan toko-toko ya, dengan gedung tuanya. Bus sudah mulai banyak yang beroperasi. Kelebihan di sini memang satu ya, bersih ya, tertata, teratur. Jadi buat para pejalan kaki di sini tuh sudah dapat dipastikan aman dan nyaman. Saya aja caki di sini nih, betah banget. Walaupun kalau sudah siang ya
agak gimana gitu, lebih lebih asikan pagi hari. Nah ini teman-teman lihat gedungnya ya. Ini toko semua ini teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman Jaki pagi kali ini. Salam Jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.